Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okay, kali ini kita akan tunjukkan peluatan ini Hali Jack. Okay, so peralatan yang kita gunakan, yang diperlukan ialah Hali Jack dan juga penahan tayar. Okay, dan juga glove tangan. Jika kita hendak jack di bahagian kanan, sebelah kanan kenderaan, kita perlulah letakkan tayar stopper di bahagian kiri hadapan. Okey, kita letakkan tayar stopper di bahagian hadapan tayar. Jika kita tiada tayar stopper di dalam hutan, kita boleh gunakan batu ataupun kayu untuk menahan tayar di bahagian hadapan dan sebaiknya juga di bahagian belakang sebelah yang bertentangan. Okey, di sini saya nak tunjukkan sedikit tentang Hali Jack. Ini dia punya handle. Yang ini dia punya panel tengah. Ini dia punya accessories, clamp, clevis. Yang ini dia punya lock, lock pin untuk kita menaikkan dan juga untuk turunkan. Ini dia punya pin lock untuk naik, ini pin lock untuk turun. So ini bahagian untuk kita mengangkat. Pastikan kita hendaklah mengangkat di bahagian yang kukuh seperti di side step, bulba hadapan dan juga bulba belakang. Biasanya jika di side step, dia ada tempat khas dia untuk kita letakkan Hali Jack ni supaya Hali Jack tidak lari. Kemudian pastikan kita jika tiada benda ni, pastikan kita letakkan kita punya Hali Jack di kawasan yang kukuh, maksudnya di tulang side step ni yang menghala ke chassis. Langkah berikutnya untuk kita menaikkan kenderaan ni, pertama sekali kita lock ke atas, kemudian kita letakkan kedudukan, kemudian kita hanya perlu tarik sahaja. Pastikan kita buka dulu clamp clevis ni sebab dia akan semakin tinggi kenderaan ni, bodi kenderaan akan hampir kepada jack. Jadi dia mampu merosakkan kita punya kenderaan. Kita perhatikan di sini, semasa kita hendak mula jack, pastikan Hali Jack ni dalam keadaan sengit. Sebab semakin tinggi kita jack, Hali Jack ni akan menegak sehingga bunyi pin di atas, barulah kita naik ke atas. Bila pin sudah berbunyi, kita ulangi channel ke bawah. Okey, perlu diingatkan ya, semasa kita jack kenderaan ni naik, pastikan kenderaan ini tiada pergerakan. Semakin tinggi kita mengangkat kenderaan ini, semakin berat beban yang ada di handle ni. Jadi berhati-hati, pastikan ke kuda kita betul. Sekarang jika kita perhatikan, tayar bahagian belakang sudah terangkat, tayar bahagian depan juga turut terangkat. Sebab itu kita perlu meletak tayar stopper di bahagian yang bertentangan. Sebaik dia di bahagian roda hadapan dan juga roda belakang. Sebab bila kita mengangkat satu tayar di bahagian belakang, handbrake kita kurang berfungsi. Hati-hati semasa kita kendalikan Hali Jack. Sebab Hali Jack ini ialah teman, ialah musuh. Sebab apa? Dia menjadi kita punya teman semasa kita dalam proses mengangkat kenderaan ini. Tetapi dia boleh menjadi sebaliknya. Dia boleh jadi kita punya musuh jika kita tak kendalikan dia dengan cara yang betul semasa menurunkan kenderaan. Jadi nanti saya akan tunjukkan demo
bagaimana risiko yang terdapat semasa kita mengendalikan hadir jack ini. So sekarang kita hendak turunkan kenderaan ini ke bawah. Yang pertama sekali kita perlulah menurunkan pin ini ke bawah. Okey. Kemudian dalam proses ini tolong berhati-hati. Kita turunkan sehingga pin bawah berbunyi, pin atas berbunyi. Kemudian kita lepaskan perlahan-lahan. Okey. Semasa kita turunkan ni, dia akan boleh berubah menjadi kita punya kusuh. Sebab semasa kita turunkan, berat penuh kenderaan ini berada di handle ini. Jadi kita perlu menurunkan dia perlahan-lahan. Maksud dia, jika berat kenderaan ini 2 tan, berat beban kenderaan ini ada di handle ahli jack ini. Jadi kita turunkan perlahan-lahan. Jika terlepas, biarkan dia pergi. Jangan sesekali kita cuba capai. Sebab sekarang saya akan tunjukkan risiko jika kita terlepas handle heli jack ni semasa kita menurunkan. Okey, kita sedang turunkan. Mungkin masa itu hujan lebat, tangan kita basah. Okey. Dan tiba-tiba kita terlepas. Cuba perhatikan apa akan jadi. Okey. Nampak? Inilah risiko dia semasa kita kendalikan heli jack. Cuba kita bayangkan jika tangan kita, jari kita berada di sini, apa akan jadi? Dia boleh mengundang kemalangan. Juga semasa kita turunkan, kedudukan kita tidak betul. Handle ni boleh melibas kita punya muka. Jadi, andai kata terlepas, biarkan ia lepas. Jangan sesekali kita cuba untuk tahan. Sebab selagi dia ada beban, dia akan terus melibas. Okey. Sampai bunyi. Terus ni, ini ni. Turunkan. Ini kita turunkan ke bawah. Tak apa. Biar. Okey, kalau pakai tangan tak kuat, cuba. Tolak. Tak ada kita. Okey. So, hati-hati bila kita turunkan bawah. Bila pin tu berbunyi, okey. Bila pin ni lepas saja, berat kenderaan ni ada di handle ni. Masa tu kena hati-hati. Lepaskan perlahan-lahan. Okey. Tekan ke bawah. Tak. Ya. Yeah. Okey. Yeah. Bila lepas saja, berat kenderaan ni ada di sini. Nampak. Pilih daya. Okey. So, perlahan-lahan. Okey. Tekan ke bawah. Terus ni. Ke bawah. Okey. Dah. Okey dah. Lepas perlahan-lahan. Lepas perlahan-lahan. Ya. Sampai pin. Okey. Turun balik perlahan. Lahan. Okey. Perlahan. Okay.
untuk kali ini. InsyaAllah selepas ini kita akan tunjuk lagi fungsi-fungsi hydro jack yang lain. Tadi kita hanya tunjukkan bagaimana hydro jack digunakan untuk mengangkat dan juga menurunkan kenderaan. Okey, selepas ini kita akan tunjukkan lagi tiga fungsi berkenaan dengan hydro jack, iaitu mengepit, mengumpil dan juga yang paling penting, dia sebenarnya boleh dijadikan sebagai manual hand winch. So, tunggu episod seterusnya.